Hukum Newton. Soalnya sebagai berikut. Menentukan suatu peristiwa yang merupakan penerapan dari hukum 1, 2, atau 3 Newton. Untuk menjawab soal tersebut kalian perlu mengetahui isi dari hukum Newton baik 1, 2, maupun 3 untuk hukum Newton yang pertama jika resultan pada suatu benda sama dengan 0 maka benda diam akan tetap diam sedangkan benda yang bergerak akan tetap bergerak adapun hukum Newton yang kedua Suatu benda akan bertambah kelajuannya apabila diberi gaya yang searah gerak benda dan berkurang jika berlawanan arah gerak benda. Untuk hukum Newton yang ketiga, suatu benda yang memberikan gaya pada benda kedua. Maka benda kedua akan memberikan gaya yang sama besar dan berlawanan arah pada benda yang pertama, di dalam soal diketahui. Dua ekor badak jantan saling mendorong dengan gaya yang sama, sehingga tidak ada satupun badak yang bergeser dari posisinya. Pertanyaannya, peristiwa tersebut merupakan penerapan hukum Newton ke berapa? Berikut jawaban dan kesimpulannya dari peristiwa dua badak jantan yang saling mendorong dengan gaya yang sama, sehingga tidak ada yang bergeser merupakan penerapan hukum Newton pertama. Hal tersebut dikarenakan... Nah, kedua badak memberikan gaya yang sama dengan arah berlawanan, sehingga resultan gayanya bernilai nol.